Halo Sobat Tomania dari Dealer Pusat DDS Diponegoro Denpasar. Kali ini saya membandingkan dua motor kakak beradik, yaitu MT-15 dan MT-25 ya. Yang pertama MT-25 dulu lah. Saya bahas di sini, dia menjadi best buy sport bike 40-50 jutaan dari Motor Plus Award ya. Dan sekarang ini hanya ada pas warnanya ya, warna mid grey-nya inilah yang kedua-duanya mirip. Jadi saya bandingkan saja. MT-25 sudah memiliki lampu LED ya. Juga upside down depan, ban tubeless, mesin menggunakan forged piston dan diesel silinder yang dibuat dengan sistem tempa. MT-25 dijual mulai 54,8 jutaan. Nah, ini mesinnya ini yaitu DOHC 2 silinder 250cc yang memiliki daya maksimum 26,5 kW serta torsi 23,6 Nm. Nah, sedangkan Yamaha MT-15 ini juga sudah memakai mesin yang canggih ya, sudah ada PVA, sudah menggunakan forged dan diesel silinder juga sama seperti MT-25, lampu LED depan belakang, upside down, ban tubeless, juga sudah menggunakan assist and sliver clutch ya, dan juga digital speedometer yang harganya mulai 36,2 jutaan. Jadi yang paling kentara di sini bukan hanya warna saja yang mirip, tapi lampu depannya sob. Dari MT-25 dan MT-15 ini mirip sekali ya. Tetapi mesin ya tentunya beda ya. Ini MT-15 ini menggunakan mesin 1 silinder SOHC 155cc yang memiliki daya maksimum 14,2 kW serta torsi 14,7 Nm ya. Oh ya, buat Sobat Otomania yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, saya mohon dukung channel ini dengan klik subscribe dan klik lonceng, karena ini sangat mendukung saya untuk berkarya lagi kalau semakin banyak yang subscribe channel ini. Dan buat Sobat juga tidak ada ruginya subscribe sebuah channel, karena hanya ada notifikasi seperti SMS biasa di HP dan itu tidak mengganggu kok. Kalau berminat silahkan ditonton, kalau tidak jangan hiraukan saja, gitu aja sih. Terima kasih atas waktunya dan juga kerjasamanya sob. Bagaimana Sobat Otomania pendapatnya antara MT-15 dan MT-25 ini, apa kesamaannya lagi dan mungkin yang mana yang lebih baik? Tentunya jangan lihat dari mesin dan harga ya, mungkin dari tampangnya atau bodinya. Terima kasih atas waktunya. Yang belum subscribe silahkan dukung channel ini dengan klik subscribe dan lonceng. Salam satu aspal.